kalau setiknya kayak gini itu tuh kita nggak bakalan ketipu, karena memang full daging bukan yang tepung gitu loh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Dolan Bareng Aji. Pagi ini hari Minggu, aku mau jalan-jalan kuliner lagi di CFD Pahlawan dan Simpang 5 ya guys. Nanti kita mau beli apa, ditonton terus ya rangkaian video ini sampai selesai nanti. Pokoknya aku mau cari makanan yang sedikit beda lah ya, mau jajanan atau makanan berat. Yus ya, tonton terus ya rangkaian video ini sampai selesai nanti. Cus, kita jalan-jalan di Car Free Day Kota Lama Semarang. Car Free Day Simpang 5 dan Jalan Pahlawan Kota Semarang. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna isi filan. Oh, ini stiknya anu ya, apa enggak ada, enggak pakai yang tepung-tepung stik itu. Oh, lebih ini berarti ya, lebih ya, menurut aku lebih enak kayak gini. Lebih suka kayak gini gitu kalau aku pribadi. Daging itu bener, pure daging kan. Setiknya ini guys, nggak pakai yang tepung-tepung gitu guys. Ini nama chickennya adalah chicken stick with, apa sih ini, fried chicken stick. Oke. Kita lihat proses masaknya sebentar ya. Ternyata proses masaknya itu dua kali guys. Pertama itu dimasak di pan itu guys, sambil diaduk-aduk pakai bumbu apa gitu. Kemudian habis itu dipindah ke pemanggangan yang di sebelah kiri aku ini, sambil diolesin bumbu olesnya guys. Mantap banget ya. Kalau stik kayak gini itu dijamin kita tidak tertipu, karena benar-benar full daging, bukan yang tebel tepung atau tipis dagingnya yang ada di dalam. Biasanya kan kayak gitu guys, kalau yang jual-jualan stik guys. Lihatnya itu nyeneng ke ya. Oh ya, untuk pilihan kentangnya itu di sini ada dua macam. Satu itu yang wedges potato, itu yang potongan kentang gede-gede. Kemudian satunya yang ini adalah kentang yang dihancurkan. Itu namanya mashed potato. Itu kali ya bahasanya ya. Kemudian ada saladnya, salad sayur, ada kasih mayones kayak gini guys. Kemudian ada
ada dikasih saus juga. Kemudian tidak lupa ayam grillnya, mantep pol. Kalian wajib coba di sini guys, yang pingin makan steak dengan cita rasa beda. Ini guys, nih kalau steaknya kayak gini, itu tuh kita nggak bakalan ketipu karena memang full daging, bukan yang tepung gitu loh. Mantap nggak? Ini harganya 15.000, ini harganya 25.000, tapi menurut aku worth it banget. Terus dagingnya woke, daging kok ini asli. Ini ada kentangnya, ada kentang goreng, ini ada kentang tumbuknya, kentang yang diajurin dulu, ada sayur-sayurannya juga nih. Kemudian ini ada tambahan sausnya, ini ada saus apa ya tadi ya, pokoknya ada tiga lah, ada mushroom, ada black pepper, sama satunya lagi aku lupa deh. Nih pokoknya ada tiga lah, ada tiga. Nih ada tiga, mantep bro, mantep. Kita coba ya. Oh ya, kalau kalian penasaran sebenarnya ini lokasinya di mana sih? Ini lokasinya berada di Kulineran Car Free Day Simpang 5, yaitu di Jalan Imam Subarjo. Dari Tugu Pahlawan belok aja ke kiri ke Jalan Imam Subarjo, itu tepat di kiri jalan, di depannya gedung BNI ya. Nama kedainya adalah Fried Chicken Steak. Sementara itu untuk harga per porsinya adalah 25.000 guys. Jangan khawatir, harga 25.000 ini worth it banget dengan kualitas rasa dan hasilnya. Pokok men, ada harga ada kualitas. Daripada steak-steak yang hits itu yang harganya 13 ribuan, 14 ribuan, bahkan ada yang 12 ribuan, tapi isinya itu tebelan tepung tok, dagingnya itu kecil. Kalau di sini dijamin asli daging ayam guys, tebel, bukan abal-abal, tidak menipu karena benar-benar full daging. Dan kayaknya kedai Fried Chicken Steak ini bakalan jadi langganan kuliner aku saat Car Free Day di Simpang 5 Semarang, karena memang seenak itu guys, semantap itu, asli sumpah kandanyo. Halo sobat tenang semuanya, akhirnya selesai juga jalan-jalan kuliner aku di Car Free Day Jalan Pahlawan, Kleburan dan Simpang 5. Semoga video kuliner aku ini bermanfaat ya. Jangan lupa dikasih like, komentar, dan tonton sampai aku lupa komen. Dadah, selamat bertemu lagi di video-video terbaru dari Kulan Barang Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.